Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Wali Collection. Okey, untuk hari ini kita akan menunjukkan cara-cara membuat telekong oli. Okey, jom. Okey, untuk permulaan kita akan potong kain putih ni. Kain putih kita adalah 100 inci. Untuk ketebalannya kita pakai untuk 100 gram. Okey. Kita ada dia punya kod ni. Okey, dia punya gram kita pakai 100 gram. Okey, untuk proses pertama kita akan ukur berapa yang kita nak potong. Okey, selepas kita tarik kain tadi kita potong, kita akan membuat bentuk telekong. Okey, selepas kita ukur untuk bentuk telekong tadi, kita akan potong kain ni supaya kita dapat apa yang kita nak. Okey, selepas proses pemotongan, kita akan proses untuk menjahit bahagian tepi untuk kita pasangkan dia. Okey, benang yang kita pakai adalah 5 benang. Okey, untuk benang polyester kita pakai 3. Untuk nylon kita pakai 2 supaya dia punya render ni kuat, kukuh, tak tercabut. Proses kita pasang render tadi yang mesin trim 5 benang, kita akan menjahit dia punya bahu belakang. Okey, selepas proses kita menambah kain untuk bahu supaya kita punya untuk kawan bahu di belakang tak akan nampak. Jadi kita dua lapiskan kain dia supaya apa? Tak jarang dan ni dia tebal. Okey. Selepas tu kita akan pasang render. Ini render yang kita pasang untuk bahagian di sini. Supaya dikemas. Okey, supaya dikemas dan cantik. Okey, selepas kita pasang wedut di tepi ini tadi, kita akan pasang untuk bahagian kepala. Bahagian kepala dia. Okey. Bahagian kepala dia ni kita akan jahit. Okey, selepas proses kita membuat getah di bahagian atas kepala ni. Okey. Kita akan pasang untuk bahagian kain ni. Ya, atas bahagian kain ni kita akan pasang. Okey, selesai proses telekong kita bahagian atas kepala. Okey. Dia nampak kemas bahagian atas dia. Bahagian atas dia kita pakai render kain sutera susu supaya dia lembut dan sesuai untuk bahagian atas kepala. Okey. Ini telekong kita Oli Collection. Okey, sekarang proses untuk kita menjahit kain telekong. Okey. Ini kita dah jahit tepi tadi. Jahit mesin 5 benang supaya dia kuat, tak akan terkoyak. Okey, kita akan menjahit untuk getah. Kita getahkan keliling ni. Okey, selepas kita jahit 5 benang untuk getah ni keliling, kita akan jahit doublekannya supaya dia nampak ni. Okey.
Okey, selepas kita proses untuk jahit, inilah hasilnya. Selekong kita. Okey, ini selekong jenama Siti Aisyah. Tengok dia punya jahitan dia kemas. Atas jahitan dia kita pakai sutra susu. Okey. Di tepi dia punya tengah ni kita pakai renda. Keliling. Ada pesing. Okey. Bawah ada apa kita pakai renda. Okey, untuk desain yang kedua, inilah hasilnya. Kain yang kita pakai adalah anda perasan cotton warna hitam. Lepas tu atasnya kita pakai sutra susu juga. Okey, nampak kemas. Lepas tu bawah dia kita pakai render berbunga. Sangat cantik. Okey, untuk desain yang ketiga, ini adalah rekong bersulam. Okey. Atasnya kita bersulam. Kainnya 100% cotton. Sulam yang kita buat penuh. Keliling pusat. Ada sulam. Okey. Bawah dia pun kita sulam penuh. Supaya nampak kemas dan cantik. Okey, ini untuk desain yang ketiga. Okey, untuk desain yang keempat pun sulam sama juga. Cuma colournya lain. Okey. Sulamnya penuh juga, tapi dia punya bentuk bunga berlainan. Okey. Atas pun bersulam. Okay, yang kita sulam untuk keliling. Keliling. Okey, di belakang kita sulam penuh. Okey, jika ingin mendapatkan telekok eksklusif oleh Crescent, sila dapatkan segera di oleh Crescent.